Minum-minum, episode 8. Minum-minum? Minum. Jadi minum-minum ini... minum-minum ini apa? Minum-minum ini, kita gak bahas minuman yang dijual di minimarket. Yang buat orang yang kalian... yang mungkin kalian belum pernah coba, terus kita coba ini. Ya, gitu. Oke. Jadi kita nilai ada... Poinnya soal bagian, empat bagian penilaian. Yang pertama itu packagingnya, yang kedua itu rasanya, yang ketiga itu harganya. Terus ada kesimpulannya. Gitu aja. Ini minuman episode ke-8. 8 ini ada coba itu. Episode ke-8 itu jeng. Begila. Fresh way ice ginger. Fresh. Segar, wey, jalan segar, semakin lagi ya, jalan segar, namanya jalan segar, iya, namanya ice ginger, es jahe, jahe kok es, iya, jahe dingin, anak tapi dingin, ini salah nih, dia ice ginger, ya kan translate nya minuman jahe, internet bikin kita fresh, jalan segar, kesalahan pertama. Ini di sini tuh ada sebenarnya ada ini. Ini ada ceritanya. Tuh dia enggak tahu curhat kayaknya. Tuh, pokoknya ada family. Oh, enggak. Jadi kayaknya itu biar enggak kosong aja coba. Iya, iya benar. Ini itu sini tuh karang lah. Oh, iya. Tapi dia bagus banget nih. Si baterainya kan plastik ya. Kayak botol plastik. Ya, tapi dia bentuknya unik. Iya, betul. Kayak kiranti. Kiranti. Besok kita review. Nah ini nih, wah, nih bagus sih. Best ser chill. Best terbaik ser disediakan, disajikan, disajikan chill, nyantai. Lebih baik disajikan atau nyantai? Pelan-pelan. Tapi bagus sih packagingnya, lumayan menarik. Terus warnanya emas gitu. Gokil, emang. Untuk minuman jahe ini packagingnya bagus. Terlihat mewah. Jahe itu kan biasanya gelas sama tradisional. Iya, yang ringan. Terus yang mau gue komen itu Subway-nya. Kalau ini dikasih panah dikit, jadi kayak tusuk Subway. Oh iya. Warnanya juga mirip Subway. Mungkin anak perusahaan Subway. Subway. Dia nggak sap-sap amat gitu. Benar-benar. Dia nggak terlalu asa ya. Rasanya ya. Kedua rasanya. Wow. Oh, segelnya bagus banget. Segelnya keren banget tuh. Dia sampai bawah kayak botol kecap. Botol sambel, botol kecap tuh sampai sini. Benar-benar. Kalau ini kan cuma biasanya kan sampai dari sini. Sampai sini. Aku. Langsung. Ras. Waduh. Iya. Ternyata celolek bahannya. Sway ice ginger. Gelas mana dulu? Gelas bro. Silahkan. Dituang lebih baik kan? Bisa jika menyantai. Nyantai. Wih, dia ngomongnya apa bro? Wih, dulu dong. Sini bareng-bareng lah. Ada kesan pertama setelah membukanya kalau di water lain. Oke, lebih pekat. Coba. Baunya. Wow. Langsung. Enggak. Enggak, kok. Gue biasa minum jahe, cuma air gula doang. Tapi ini sih, ini air gula beraroma jahe. Rasa pertama kayak minum obat. Iya benar. Obat apa? Obat langsing kayaknya. Tukang obat kamu ya. Bisa agree. Tapi ada rasa panas-panasnya cuy. Panas-panasnya jahe ada.
Ah, ada gitu. Jadi kesan si dingin itu si apa ya? Kayak jangin. Iya, hangat-hangat. Jadi dingin ada kesan dinginnya, maksudnya itu berasa ada mie-nya. Perisa artificial cooling. Iya, ada mie-nya. Iya. Tapi ada rasa jahe enggak sih? Ada. Ekstrak ginger, ekstrak ginger. Oh. Ini kayaknya ini air, air gula, beraroma jahe, dicampur asam. Dari mana pak? Jadi sensasi di sini tuh kayak kambing putih. Nih, kalau saya udah batuk-batuk nih gulanya kencang. Gula buatan, ya. Yeah. Bukan ini. Kamu kan bisa buat. Iya. Kopek. Ya, oke oke. Harganya? Harganya? Eh, enak nggak? Enak nggak? Biasa aja sih. Biasa aja. Biasa aja. Mirip sama apa nih? Mirip sama apa nih? Mirip. Itu tadi. Mirip sama kayu putih, tapi baunya jahe. Kayu putih dicairin pakai air dingin. Si gula, tapi ada panas-panas. Gue gak pernah minum kayu putih sih. Gak tau, mungkin dia main mana. Kan gak sengaja. Tidak usah pikir kan tuh. Kenapa dia tau rasanya? Iya, pasti gak tau. Soalnya saya keturunan koala. Oh, gitu, kajukun. Kajukun. Harga. Polo itu polo putih ya. Apa? Iya. Harganya? Harganya 5.000 rupiah. 5.100 lebih tepat. 5.100. Iya. Oke. 5.100. Kalau disimpulkan, kira-kira worth it nggak? Saya nggak terlalu suka ngomong jahat. Saya nggak terlalu suka ngomong jahat. Kecuali campur susu. Oh, susu jahe. Oh, susu. Jasu. Jasu. Jasu, ola. Jasu. Jaco asu. Orang mana kan? Iya. Sumatera. Iya. Mau beli lagi gak? Enggak sih. Enggak. Walaupun murah gitu ya. Cuman. Gak suka sih. Ya, kalau saya sih mending gini. Keringan nih. Beli jahe beneran. Ini kan jahenya tuh sih. Dimasukin tuh di rebus. Tapi bisa juga itu enggak usah kafein kan banyak kok pinggir jalan. Apa tuh? Yang jual jahe-jahe merah itu. Oh iya. Itu lebih enak. Jahenya beneran. Dan harganya gulanya gula kalian sendiri. Mungkin gula bisa gula beneran gitu. Iya. Tapi gulanya nyegerak banget. Jadi bisa lebih murah untuk mendapatkan yang lebih bagus. Iya. Setuju. Itu aja sih. 1-10. Tapi enggak enak sih. Ini unik, bagus banget pakai ini. Iya. Tapi rasanya enggak sebagus. Iya, packaging-nya. Tapi kita harus menghargai. Menghargai. Ini yang punya ini lokal ya. Dia Raceway. Emang lokal. Lokal ini. Lokal. Tapi ini mah Pasuruan, pas di Amerika, Pasuruan. Jahe loh. Iya. Pasuruan. Jadi, Shopee-Pool berapa? Berapa, Bray? Packaging bagus. Rasa biasa aja. 5,5. Berapa nih, Shopee-Pool sampai 10? 4. Sakit loh, Pak. Sakit loh itu. Tiga. Oh iya. Minuman yang akan membuat sehat tapi mengancam kesehatan. Iya. Seger, seger tapi batuk. Kan? Iya, takutnya nih buat kalian-kalian yang tidak sesuai dengan kode jahe dia. Iya. Yang biasanya pernah minum gula-gula buatan pasti batuk nih kayaknya. Bangunlah tenggorokan elit. Gila kali. Oke. Gitu aja. Terima kasih. Like, subscribe, share. Yang ini udah pusing-pusing. Iya, di sini, di sini, di situ, di sana. Banyak yang mampu. Oke, guys. Bye.